الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم telah kecek orang-orang yang sebahagian di kalangan manusia yang bodoh. Bapalah ditukar ke kiblat ni? Ya asalnya mayat kita yang mengadap pada Masjid Al-Aqsa, kemudian diubah pada Masjid Al-Haram pula. Qul lillahi al-masyriq wal maghrib. Sebut gini wahai Muhammad, milik Allah dah sebelah timur dan juga barat. Yahdi man yasha. Allah pilih bagi siapa ya Allah Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Surah Al-Baqarah ayat 142. Yang dihormati pengerusi imam dan ahli dan kuasa masjid, tak lupa kepada ayahnya dan juga bonda Haji Nik Nasim bin Nikmat, orang yang sungguh minta ampun mari pada malam. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana pada malam yang baik ini ambo diminta untuk mari sekali dengan parahan sekian duduk dalam masjid yang cukup comel dan cukup indah ini. Kira-kiranya syukurnya kerana kitanya Allah mustajab ke doa kita. Syukurnya kerana Allah kabul ke segala permintaan kita. Di antara banyak-banyak benda yang Allah kurnia kepada diri kitanya, ialah Allah panggil ke umur kita sampai kita boleh masuk dekat-dekat dengan bulan Ramadan. Syukurnya kerana Allah mustajab doa kita tahun sudah. Tahun lepas kita doa minta dengan Allah, ya Allah, tolonglah panjang umur aku ni ya Allah. Biar dah juga bulan Ramadan tahun depan ya Allah. Tahun ni nya ada keadaan kitanya, Allah kurniakan kepada kita dah kitanya dekat-dekat bulan Ramadan. Sapa hari Ahad ni, malam Senin ni kita mulalah insya-Allah. Mudah-mudahan kalau Allah panjang umur kita ni ya, dahlah untuk diri kitanya masuk dalam bulan Ramadan al-mubarak. Syukur kita ni sedang molek dah malam ni. Kita buat majlis kesyukuran. Syukurnya di atas nikmat di mana Allah panggil ke umur kita ni sampai peringkat kalau kita hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita duduk dekat dengan Rasulullah, kita akan rasa lagu mana comelnya wajah Rasulullah saat ni. Indahnya wajah Rasulullah, kita tak boleh nak bayar. Sukanya Rasulullah di saat sebegini kerana dekat-dekat nak masuk bulan Ramadan al-mubarak. Kalau kita rajin baca doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan jumpa satu doa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diulang sama sejak daripada masuk dalam bulan Rejab lagi. Ada sepotong doa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diulang baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Allahumma barik li bi syahri Rejab wa barik li bi syahri Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, tolong berkatlah aku dengan bulan Rejab ya Allah. Ya Allah, tolong berkatlah pada aku dengan bulan Sya'ban pula ya Allah. Ya Allah, tolong panjanglah umur aku ni ya Allah, biar dah aku masuk dalam bulan Ramadan ya Allah. Ini doa yang Rasulullah dah baca semua. Rasulullah start daripada masuk bulan Rejab, Rasulullah baca lalu doa ni. Allah mabarik li bi syahri Rejab. Ya Allah, memberkatlah aku ya Allah dengan bulan Rejab aku masuk ni ya Allah. Ya Allah, tolong berkat aku dengan bulan Syaban ya Allah,
muntulun berkat umur aku ni, biar dia panjang umur aku, biar masuk dalam bulan Ramadan, ya Allah. Ni doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nak sebut kat, ya Allah, kalau ditakdirkan aku mati pada tahun ni, ya Allah, biarlah aku mati ni lepas pada masuk bulan Ramadan, ya Allah. Ni doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa kita, ya Allah, biar dia raya lah, ya Allah. Raya tu yang paling utama kita. Orang kita ni tak kalut dengan bulan raya. Kita tak ada masuk, tak ada masuk bulan Ramadan lagi. Kita kalut dah baju raya nak pakai warna gapo tahun ni. Tak ada kita, tak ada bulan kita, tak ada masuk lagi. Yang disebut dengan bulan Ramadan. Kita dah siap dah tepuh tu, tepuh kuih raya. Siap dah cedah nak makan, pagi raya nak makan gapo dia. Siap dah kita ni, kerana kita nampak raya yang besar. Kita tak nampak ya Ramadan yang besar. Boleh jadi kita akan tanya, apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni doa siapa bulan Ramadan dalam hidup? Dia pelik Rasulullah ni doa. Apabila masuk bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan, Rasulullah doa, Rasulullah rangkum sekali. Rasulullah gabung sekali di antara tiga bulan. Biasa Rasulullah masuk juga bulan-bulan yang lain. Dalam bulan yang disebut dengan bulan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patutnya Rasulullah baca doa lah. Masuk dalam bulan Rabiul Awal, patutnya Rasulullah baca doa, ya Allah, ni bulan Rabiul Awal. Aku lahir bulan Rabiul Awal, ya Allah. Tapi Rasulullah tak baca doa bulan Rabiul Awal. Tak ada bulan bulan Rabiul Awal Rasulullah tak baca doa. Masuk bulan Zulhijjah, bulan yang buat haji, patutnya besar jugalah. Tapi tak ada doa bulan Zulhijjah. Tapi bila mari saja dalam tiga bulan, Rasulullah baca doa lalu. Baca doa pula Rasulullah gabung lalu tiga-tiga bulan. Bapa ya sungguh gitu mau lalu nah. Rasulullah ni nak kepada bulan Ramadan. Siapa Rasulullah kata kalau dia hidup ni pun panjang-panjang umur, biar mati, mati lepas pada masuk bulan Ramadan, ya Allah. Bapa ya bulan Ramadan. Sungguh sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa gabung sekaligus. Ulama-ulama diajar, dia kata nak sebut pada diri kita ni bahawa Ramadan ni merupakan satu cara Allah nak tunjuk saya dia kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nak tunjuk saya kepada kita ni, Allah jadikan kita bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ni bulan tak sahur. Belum marinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh sahur sekali dalam hidup umat manusia ni ada 4 bulan. 4 bulan je sahur. Pak Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, inna iddatashhur indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala sebut waktu mana aku mula-mula buat langit bumi ni, katanya Allah, aku siap lalu masa. Siap lalu masa. Masa yang kamu kena lalui dalam hidup kamu 12 bulan. Daripada 12 bulan ni katanya Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan hak yang aku jadi haram ke bulan tersebut. Bulan-bulan yang masyhur di kalangan sahabat-sahabat, di kalangan umat-umat sebelum hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan apa dia? Bulan Rajab. Kemudian bulan Zulkaedah. Kemudian bulan sebut bulan Zulhijjah. Kemudian bulan Muharram. Ramadan tak sahur langsung. Orang tak kenal langsung bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bila jadi sahur? Bila mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah keluar ke balik. Allah tunjuk ke balik bulan Ramadan. Kenapa Allah tunjuk ke bulan Ramadan? Allah nak tunjuk saya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara Allah nak tunjuk saya, Allah sahur ke bulan Ramadan. Nak suruh mu tolong ambil kesempatan. Bila mu nak masuk bulan Ramadan, mu diberi peluang untuk masuk bulan Ramadan, mu kena rasa syukur. Kena ada perasaan dalam hidup kita ni, Allah tuahnya aku, kerana aku jadi umat Nabi Muhammad, dan aku dapat bulan Ramadan itu sendiri. Gapo ya menyebabkan bulan Ramadan ini jadi sahur sangat? Siapa pekak kita kena siap, kita kena sungguh. Lebih jauh daripada kita kena sungguh daripada bulan Syawal. Orang kita ni, hamba sebut awal-awal tadi, kita nyesungguh dengan bulan Syawal. Kita tak sungguh dengan bulan Ramadan. Lebih lagi pula, masyarakat kita ni tak ada masuk lagi bulan Ramadan dah. Pasal dah lagu raya dia. Orang kita ni siapa pun ikat sungguh tak sungguh, kadang-kadang pasaraya-pasaraya tu kalut dah. Jual baju raya, siap dah dengan persiapan-persiapan raya.
Ramadan tak masuk lagi. Tapi kita ni tak serah. Bulan Ramadan tu kita jadi tak serah. Apa yang kita tak serah? Sebab kita tak tahu nilai bulan Ramadan itu sendiri. Ramadan ni bernilai dia kat mana? Mana bernilainya Ramadan itu? Ha, ulama-ulama sebut, Allah dia nak tunjuk saya pada kita, memandangkan umur kita ni tak sepanjang umur mak terdahulu. Umur mak-mak dahulu, semua Allah jadikan panjang-panjang umur mereka hidup. Nabi Nuh AS, umur dia lebih kurang sepanjang 950 tahun. Kita baca dalam kitab, Nabi Adam AS, sampai 1000 tahun lebih. Umur mereka ni sendiri. Umur Nabi-Nabi dahulu, ratusan dari ribuan tahun dah. Nabi-Nabi dahulu panjang-panjang belakang umur mereka hidup. Kalau kita rajin baca, perhaniskan baca dari kitab Sabilul Idkar wal Idbar, ia dikarya oleh Syekh Abdullah Haddad. Dia sebut bahawa Nabi Ibrahim AS, dia mula akil balik pada umur dia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni, 120 tahun tinggal Batu Nisan dekat negara ini. Nabi-Nabi dahulu, Allah jadikan panjang-panjang belakang umur mereka hidup. Siapa pada umat Muhammad, Allah jadi pendek je umur kita. Umur kita ni tak panjang pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, umur ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni lama kau kita hidup. Dah metah je. Metahlah kita hidup. 60 tahun hingga 70 tahun ni Allah metanahlah kita hidup. Tak lama pun kita hidup. Kita bayar nak bandingkan dengan amal ibadah umat dahulu. Amal ibadah umat dahulu siapa ratusan tahun, ribuan tahun. Gak kita ni, kita hidup ni 60 tahun hingga 70 tahun. Cekok-cekok hidup kita ni 60 tahun hingga 70 tahun ni, gamak-gamak boleh ke kita boleh nak minta syurga Allah dengan amal ibadah kita yang secoik ni? Cekik je amal ibadah kita ni. Tak banyak pun amal ibadah kita 60 tahun hingga 70 tahun. Gak-gak pun ada 60 tahun hingga 70 tahun dalam hidup kita ni. 60 tahun hingga 70 tahun dalam hidup kita ni, katakanlah kita ni Allah beri 70 tahun lah umur hidup kita. Kita kena tolak dulu. Umur kita 15 tahun yang terawak, kita kena tolak dulu. Tolak dulu 15 tahun. Berapa? Belum akil balik. Belum akil balik, 15 tahun tolak. Tinggal 55 tahun. Amal ibadah kita. 55 tahun ni, tolak pula. Masa kita jalan, masa kita buang, masa kita duduk kedai kopi, masa duduk depan TV, masa-masa kita banyak mana kita perhabis. Masa kita tidur malam. Masa tidur malam ni, ulama-ulama buat kira. Buat kira ni, kita tidur tiap-tiap malam, najis hingga 7 jam tiap malam. Najis hingga 7 jam tiap-tiap malam ni, katakanlah kita tidur tiap-tiap malam, gitulah najis 7 jam. Umur kita 70 tahun kita hidup, ulama-ulama kira, maknanya kita sedang tidur lebih kurang 20 tahun dalam hidup. 20 tahun kita kena tolak. Tu baru kira tidur malam baru. Tak capur lagi tidur dalam majlis ilmu ni. Kalau capur dengan tidur dalam majlis ilmu kan? Tidur hari Jumaat, khutbah Jumaat pula kan? Pakai tak ada gitu dah amal ibadah kita. Tidur kita ni, lama mana kita tidur? Dalam hidup kita, bak tidur baru. Kemudian Allah, dia nak tunjuk saya kepada kita ni, Allah jadikan pada diri kita ni, bulan Ramadan. Lagi mana bulan Ramadan? Bulan Ramadan ni Allah jadikan satu malam khairun min alfishah. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Satu malam mung kena kejar. Bila masuk Ramadan, mung jangan nampak bulan puasa. Orang kita ni bila masuk bulan Ramadan, dia nampak bulan puasa. Dah, jangan puasa je kira. Tapi bila masuk dalam bila kita masuk bulan Ramadan, di antara benda kita kena kira ialah malam-malam bulan Ramadan tu sekali. Malam kita ni jangan kalut dengan nak makan conek je. Misalnya contoh. Jangan kalut dengan kitanya nak duduk depan TV ya, jangan. Tapi bulan Ramadan malam tu bernilai. Siap diajar supaya puasa. Malam hari kita diajar supaya kita ni cari malam Lailatul Qadar. Malam Al-Qadr. Satu malam yang kita dapat dalam Al-Quran Karim sebut khairun min alfishah, lebih baik daripada 1000 bulan yang lain kita hidup. Maknanya satu malam kita buat amal ibadah sama dengan 70 tahun dalam kita beribadah pada Allah. Bayangkan dalam hidup kita ni, sepanjang kita hidup ni Allah beri pada kita ni 10 kali je dalam hidup kita malam Lailatul Qadar. Dan kita dapat malam Lailatul Qadar 10 kali je dalam hidup kita.
Maknanya kita sedang beribadah pada Allah selama lebih kurang 700 tahun dalam hidup kita. Kena 20 kali Allah beri pada kita ni, keluar kita dapat Malaikatul Qadar 20 kali je. Maknanya umur kita dalam beribadah selama lebih kurang 1400 tahun dalam keadaan kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kita nampak lagu mana cara Allah nak tunjuk sayang pada kita dengan cara demikian. Satu malam-malam ni kita diajar tiap-tiap malam, tak daripada satu Ramadan sampai pada 30 Ramadan, jangan tinggal walaupun satu malam untuk kita dapatkan. Kita anggap tiap-tiap malam tersebut malam Lailatul Qadar. Bila kita anggap tiap-tiap malam malam Lailatul Qadar, kita tak terlepas lah malam-malam tersebut baca Quran, zikir, wirid. Biar kita ni, biar amalan kita ni sama dengan 70 tahun dalam keadaan kita buat amal ibadah pada Allah. Buatnya malam tu buat kuih raya 70 tahun buat kuih raya. Buatnya malam tu yang kita ni kalau balik kampung 70 tahun balik kampung kita. Maknanya dalam hidup kita ni, biar malam-malam Ramadan ni jadi besar. Allah dia nak tunjuk sayangnya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak sayangnya pada kita ni, Allah siap dulu. Sebelum daripada masuk bulan Ramadan, aku cedek dulu kamu 2 bulan. Bulan bersiap untuk nak masuk bulan Ramadan. Bulan Rejab dan bulan Syaban. Suatu Rasulullah baca doa sekali. Rasulullah gabung sekali. Allahumma barik li bi syahri Rejab wa barik li bi syahri Syaban. Siapa Rasulullah kata wa balighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, panjang umur aku biar dia masuk dalam bulan Ramadan. Bapa ya Rasulullah baca doa bulan Rejab. Bapa ya Rasulullah baca doa bulan Syaban. Karena 2 bulan ni bulan cedek untuk nak masuk dalam bulan Ramadan. Bulan bersiap. Orang yang tak pernah baca Quran, mentulah baca Quran dulu lah. Belum masuk dalam bulan Ramadan. Cedek-cedek, bila masuk bulan Ramadan, kena tu imam baca panjang-panjang, mentulah tak terkejut belah mana. Tak terkejut dengan baca tu imam baca panjang-panjang dalam bulan Ramadan. Orang kita ni kan, marah nanah kalau baca panjang-panjang bulan Ramadan. Baca pula panjang-panjang, oh tak sin lah. Setengah-setengah masjid, setengah-setengah orang juga cari masjid baca pendek-pendek, ada cendol pula belakang. Kalau boleh baca tu inna atayna inna anzalna. Kena tu imam baca subbih isma rabbikal a'la nak marah tu. Tu imam tak reti-reti inna atayna je tu imam. Tak pun inna anzalna. Malahnya nak baca. Biar berlatih dulu. Bulan Rejab berlatih. Berlatih baca Quran. Supaya tak terkejut. Masuk bulan Ramadan tak terkejut belah mana. Tak terkejut masuk dalam bulan Ramadan ni baca tu imam baca banyak-banyak nikmat sedapnya baca. Nikmatnya kita ni orang yang tak pernah dalam hidup dia ni tak pernah pada diri dia derma, tolong derma dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Karena masuk bulan Ramadan mungkin derma. Kena derma dalam bulan Ramadan. Paling-paling tidak pun kena zakat terah. Kena suka terah dipanggil. Bila kita kena keluar zakat fitrah, nandakan kita kena juga dalam hidup kita ni derma. Derma dalam hidup kita ni kena buat latihan. Orang yang tak pernah dia derma, dia jadi bergerak nak derma dalam bulan Ramadan. Orang yang tak pernah dalam hidup dia dengan kuliah, masuk bulan Ramadan, kalau orang buat kuliah, kejut dia. Allah, capur barang habis dia suruh. Capur habis. Padahal, bulan Ramadan. Kalau ada orang nak buat kuliah, buat relax. Latih diri kita ni. Setengah-setengah tempat ni, tak sen lah dengan kuliah. Nak maya-maya je. Tazkirah-tazkirah tak sen. Padahal, masuk bulan Ramadan, buatlah. Maya, mata, rehat, kejap. Buat tazkirah, ingat balik. Orang Melayu kita ni bukan faham belah mana. Baca Al-Quran, baca dalam maya, kita peringat-peringat sekejap. Peringat sekejap, lepas tu sambung balik. Ini cara dibuat demikian. Para hadis kan cuba buat. Nak suruh jadi latihan pada diri kita. Orang yang tak pernah dalam hidup dia mari surah, mari masjid bulan Rejab, tolong mari surah ke masjid dalam bulan Rejab dan bulan Syaban, supaya masuk bulan Ramadan masjid dan surah tak berapa terkejut tengok muka ni. Muka ni tak pernah nampak dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan nampak pulak pada diri dia. Allah dia nak suruh latih, Allah siap dulu. Siap ke apa dia? Nak suruh kita siap. Yang pertama siap ilmu. Nak masuk bulan Ramadan ni biar ada ilmu. Ilmu terhadap Ramadan. Ramai di kalangan kita ni tak ada ilmu. Nak masuk Ramadan nak masuk tapi tak ada ilmu. Ilmu terhadap Ramadan tu tak ada. Ilmu hak yang disebut dengan yang tahan puasa, tak makan, tak minum tu ramai orang tahu. Tapi hikmah yang terdapat di sebalik Ramadan tu ramai orang kita tak tahu. Ilmu gapo kita kena ada.
ni. Apa yang Allah kait bulan Rejab dan bulan Syaban? Ilmu apa Allah nak ajar pada kita? Yang pertama bulan Rejab, bulan akidah. Bulan yang kamu kena mantapkan dulu keyakinan. Dalam hidup kamu ni, kamu benda yang paling pertama yang kena jaga akidah kepada Allah. Akidah ni apa dia? Simpul dah. Dalam diri kita ni, biar kejap kemah. Dalam hidup kita dengan Allah. Jangan sampai perikat kita goyah. Dalam hidup ni goyah. Goyah dengan apa dia? Kena uji. Dalam hidup kita ni, Allah jadikan ujian-ujian ni banyak. Bila Allah jadikan ujian dalam hidup, hidup kita ni bila kena uji je, goyah lagi. Orang panggil demikian. Hidup kita ni jadi tak tetap. Patutnya bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jadi yakin lalu aku tak terima lain selain Islam je hak aku terima dalam hidup. Selain daripada Islam aku tak terima. Mari Syiah aku tak terima. Mari nasionalis aku tak terima. Mari sekularis aku tak terima. Mari liberalis aku tak terima. Tak terima belaka. Hak terima gapo dia? Bila aku sebut saja dari hidup aku ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hanya Islam aku terima. Islam je aku terima. Hak lain aku tak terima lagi. Ya jadi kita ni jadi terima hak lain ni. Apa jadi terima hak lain ni? Kerana kita rogak. Kita ni dalam keadaan tak stabil dalam keyakinan kita pada Allah. Dalam bab Islam ni, bab mayabab boleh lah. Tapi bab ekonomi tak boleh, yang Islam dia sebut. Dia mari ragu-ragu dalam diri kita. Aku ni terima Islam ni dalam bab mayabab je. Dalam bab nikah kahwin je. Tapi dalam bab kehidupan sosial, aku tak boleh terima Islam. Tak boleh terima Islam. Itu jadi salah, jatuh tina, tak cara tu. Siapa perikat kita tak cara hal-hal dalam hidup. Punca apa dia? Punca kita ni warga dalam hidup. Dalam hidup kita ni jadi tak teguh dengan Islam. Sebut Islam ni, jangan nampak Islam ni hanya bak maya je, jangan. Bila Islam, terima belakang Islam. Udukulu fisil mikafah. Mung kena terima belakang. Bila masuk Islam, masuk belakang. Jangan masuk separuh, mung tinggal separuh. Pak lain, jangan. Nak suruh pahala ke mana? Kerana hidupmu ni bila sebut kamu ni Islam, kamu akan diuji oleh Allah. Sebut saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada Allah tinggalmu daripada mu tak kena ujian. Dah. Sebut saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu akan diuji oleh Allah. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah mula sebut. Allah kata alif lam mim. Ni surah Al-Ankabut. Allah cerita mula-mula sekali. Adakah muska bila mu masuk Islam, mu sebut kami beriman pada Allah. Kami akan biar mulut kamu ni sebut kami beriman pada Allah. Wa hum la yuftanun, sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah. Kami akan uji. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Umat-umat dahulu kami uji belaka. Kena belaka umat-umat dahulu. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Bila kena uji je, kami tahu lalu. Orang ni beriman ke orang ni kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut ujian ni mari. Dalam hidup kita nyadar lalu. Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, mari ujian. Ujian kita ni jadi goyah dalam hidup. Ujian apa yang Allah jadikan dalam hidup? Allah sebut dalam Quran banyak, dalam hadis banyak. Malah ni tak cadang ambo nak sebut sosok. Ujian dalam hidup kita ni. Kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Di antara benda yang aku akan uji dalam hidupmu. Uji dalam hidup kamu ni jadi apa dia? Jadi rasa takut. Takut ni ujian. Takut kalau-kalau kitanya tidak dapat sokongan. Takut kalau-kalau kita kena tukar jawatan. Takut kalau-kalau kita ni tak dapat kedudukan. Takut ni nyaman dalam hidup. Rasa takut. Takut ni ujian. Allah kena siapa kena jadi ujian takut. Beringat menang. Dia jadi tergelincir keyakinan dia pada Allah. Mari melecoh lalu dalam hidup. Mari rasa takut. Orang takut je, dia cari tok bomoh. Bomoh lalu. Dia takut kan? Dia takut, dia cari selain daripada Allah kalau tidak ada agama. Orang yang ada agama, bila dia takut, cari Allah. Cari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Orang yang hidup dia dalam keadaan diuji oleh Allah dengan ujian takut. Takut ni semua kena. Ustaz jadi ustaz takut. Jadi ustaz selebriti lagi takut. Takut dia takut kena gas,
Misal contoh, takut kalau kena buat kerja, takut kalau tak masuk TV, takut kalau banyak takut, mari takut. Kita ni jadi mana saja kita jadi rasa takut. Kita jadi rasa takut, takut naik kapal terbang, takut takut hilang dengan kapal-kapal terbang. Takut juga kita naik kereta, takut takut kena langgar kau kereta mari. Takut dalam hidup, nak duduk dalam rumah takut, ujian takut, takut ni duduk dalam rumah jadi takut juga. Orang tanya takut gapo we duduk dalam rumah, takut hatu maklimah balik ke rumah, takut juga dalam hidup. Dalam hidup ni jadi rasa takut, takut bla bla takut, Allah jadikan ujian. Kemuncak rasa takut Gabriel, mu takut mati. Takut we mati. Orang kata, takut gapo kau mati? Allah mati kan? Jadi mari rasa takut. Bila takut dia jadi buruk sangka dengan Allah. Buruk sangka, apalah aku kena mati ya Allah. Orang tu umur 90 lebih tak mati-mati lagi. Aku ni baru 60 lebih nak kena mati dah. Mari rasa takut. Ni siapa perikat demikian. Orang mukmin dah, dia tak rasa takut tapi dia rasa rindu. Pelik. Siapa perikat dia jadi rasa nak jumpa dengan Tuhan. Orang mukmin pelik dia ni, dia tak ada rasa takut. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang mukmin bila dekat nak mati, dia jadi baik sangka dengan Allah. Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allah liqa'ah. Siapa-siapa hak suka nak jumpa dengan Allah, Allah suka nak jumpa dengan dia. Dia dalam hadis Rasulullah cerita gitu. Wa man kariha liqa' Allah, siapa-siapa mari benci, benci nak jumpa dengan Tuhan, kariha Allah liqa'ah. Allah pun benci nak jumpa dengan dia. Ni ujian dari hidup. Allah jadikan ujian. Ujian ni goyah tak goyah dalam hidup. Rasa takut ni goyah tak goyah. Ada orang takut-takut lagi. Goyah dalam hidup. Mari takut. Nyomari perasaan takut tu. Allah. Dalam hidup kita. Buatnya tak boleh beri habis kita. Mari rasa takut. Takut tu jadi rasa takut. Bila rasa takut, habis teru dalam hidup. Ujian dalam hidup. Gapa lagi ujian dalam hidup? Dalam hidup ni Allah sebut walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Yang kedua waljum, rasa lapar. Yang mari rasa lapar. Bila kita lapar, biasanya keadaan orang lapar dia jadi tamak lagi. Mana-mana orang lapar dia jadi tamak. Gitu keadaan dalam hidup. Kalau tak tamak, takkan makan rasuah. Kalau tak tamak, takkan dia nak curi bagi orang. Kalau dia tak tamak, takkan dia nak makan nak kau orang. Dia jadi berani, dia buat kainat ke orang ni, punca apa dia? Punca rasa tamak. Mari dalam diri kita ni rasa tamak. Tamak ni bila mu lapar, mu rasa tak cukup. Bila mu rasa tak cukup, mu jadi rasa nak. Ni ujian. Bila ujian, tengok Ramadan. Masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita lapar lajak ni. Bila mari lapar, masuk bazar Ramadan. Allah nak beli belakang. Ikut orang jual nak beli. Kalau boleh hak nego-nego tu pun kita nak beli. Nak beli kita yang lapar ni apa? Balik makan belakang, tak makan belakang. Balik kita ni bila kita makan 2-3 suap, ya dah kita. Dalam hidup kita gitu juga. Orang tamak makan rasuah. Orang makan rasuah, nipu orang, tak bayar hutang orang, macam-macam gaya dalam hidup ni. Dia ni dia tamak ni apa ni? Ana dia apa? Bila dia lapar dia jadi tamak. Bila dia jadi tamak ni, dia tak cara dah. Dalam hidup dia, tak payah bayar lah hutang orang. Tak payah. Kita makan rasuah. Makan rasuah banyak, boleh 2.9 bilion. Misal contoh. Makan banyak, pitih dia. Makan belakang ke atas dunia ni? Tak. Makan roti canang seputih ya. Makan, pakai baju banyak mana dalam hidup? Senang je baju. Naik kereta berapa buah? Sebuah je. Banyak lagu mana? Tapi tamak. Ni ujian dalam hidup. Nyumari dalam hidup kita ni, kalau Allah tak kena ujian yang pertama, Allah buat ujian yang kedua. Tak kena ujian yang kedua, Allah jadikan wa naqsim minal amwal. Aku kurangkan harta benda dalam hidup. Duit-duitmu tu jadi kurang. Tak ada nilai. Ujian ke apa lagi dalam hidup? Wal anfusi, aku matikan orang yang kamu sayang. Muntungan saya pada siapa? Isteri kamu mu sayang, aku mati isteri. Aku nak tengok mu tahan tak tahan. Tengah-tengah mu sayang kepada ayahmu, aku mati ayahmu.
Aku nak tengok setara mana hidup mu. Goyah kau tak goyah dalam hidup. Tengah-tengah kita saya kau tak lelaki kita. Allah mati tak lelaki kita. Bila Allah mati ni goyah kau tak goyah. Di antara contoh orang yang diuji oleh Allah dengan ujian mati, siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila masuk dalam bulan Rejab, Allah jadikan ujian kewafatan dua orang yang disayangi dalam hidup dia. Siapa dia? Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Wafat Khadijah. Dari satu riwayat kata, yang pertama Abu Talib. Abu Talib ni di antara orang yang disayangi dalam hidup. Kemudian lepas pada wafat Abu Talib, wafat pula Khadijah binti Khuwailid. Dua-dua ni Rasulullah sayang. Allah bila wafat dua orang ni, Rasulullah tak, jadi tak stabil. Rasulullah ni jadi tak kena. Sebab tak kena. Malam-malam dia tidur rumah Ummu Hani. Malam-malam tidur rumah Ummu Hani. Bila tidur di rumah Ummu Hani, Ummu Hani tanya. Ummu Hani ni kakak sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak pada Abu Talib. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ummu Hani, "Bapa ya Rasulullah mari malam-malam masa gini tak mari nak tidur di rumah bapa?" Ummu Hani tanya Rasulullah. Rasulullah kata tak boleh tidur di rumah. "Bapa ya tak boleh tidur di rumah? Rumah aku tu," kata Rasulullah. "Ni aku nampak wajah-wajah Khadijah. Gi mana pun nampak Khadijah. Duk sini pun nampak Khadijah. Jalan pun nampak Khadijah. Nampak semua Khadijah." Tak boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Tak boleh nak tidur. Bila tak boleh nak tidur ni, kerana teringat lajur. Dia panggil am huzn. Tahun tu tahun duka cita dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai gitu tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah nak suruh stabil balik Rasulullah ni. Rasulullah dia buat lagu mana? Allah jadikan Isra' wal Mi'raj. Isra' Mi'raj ni nak suruh kitanya bila kita masuk bulan Rejab kena faham Isra' Mi'raj. Jangan siapa tak faham Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni kena faham. Apa kena faham? Mukjizat kedua terbesar lepas pada Al-Quranul Karim. Ya Allah kurniakan dalam hidup kita. Jangan siapa tak faham. Orang tanya kita gapo Isra' Mi'raj? Gapo berlaku dalam Isra' Mi'raj? Kita tak tahu satu jangan. Ulama-ulama kata kena faham Isra' Mi'raj. Kalau tak faham Isra' Mi'raj, kita pula tak faham pula Al-Quran Karim. Gapo kita faham terhadap Islam? Gapo kita faham? Isra' Mi'raj pun tak faham. Kemudian Quran pun tak faham. Gapo kita faham dalam hidup kita? Hadis pun tak faham. Bila kita tak faham Isra' Mi'raj, maknanya lagu mana mu nak masuk dalam bulan Ramadan nanti? Faham dulu Isra' Mi'raj. Bapa kena faham Isra' Mi'raj? Nak suruh kita jangan ada orang yang puasa dalam bulan Ramadan, tiba-tiba dia tak tutup aurat. Jangan ada orang yang puasa, tiba-tiba dia tak maya. Jangan ada orang puasa, tapi tiba-tiba dia ngopak lagi. Ada orang puasa, tapi dia buat lagi maksiat. Beratur beli nombor ekor. Cari debar-debar teksi tolong beli nombor ekor. Jangan ada di kalangan kita gitu. Jangan siapa di kalangan kita ni buat benda yang dilarang oleh Allah. Bapa yang memberani sangat tengah maya ni? Puncanya apa dia? Puncanya kerana kita tak faham Isra' Mi'raj. Kalau kita faham Isra' Mi'raj, takkan kita berani tengah maya. Ya, bapa yang di kalangan kita ni berani nak lajak ni? Jalan cenggur-cenggur dalam keadaan tak pakai kain tudung. Dalam keadaan tak tutup aurat. Hak jatuh pula pakai luar pendek. Tak segar tutup kena tutup aurat. Bapa yang berani macam tu? Kerana dia tak faham Isra' Mi'raj. Kalau dia faham Isra' Mi'raj, takkan buat benda-benda ni mikir dalam hidup dia. Orang yang tahu. Sebab tu, sebelum daripada masuk dalam bulan Ramadan, Allah jadikan bulan Rejab, bulan yang disebut dengan bulan, nak suruh kuat keyakinan dalam hidup kita. Ha, ni contoh. Lagu mana nak suruh kita jangan goyah dalam hidup. Nak suruh, bila kita boleh faham Isra' Mi'raj, barulah layak untuk nak masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak insya. Habis bulan Rejab, hampir bulan Rejab, baru kita masuk bulan Syaban. Ni ilmu, ambo nak sebut sikit. Bulan Syaban ni, ada dua program yang Allah buat dalam bulan Syaban ini sendiri. Dua program yang besar. Orang Melayu, yang pertama orang Melayu kita sambut. Yang kedua orang Melayu kita tak sambut. Satu program yang besar yang Allah buat dalam bulan Syaban ni, dua-dua program yang Allah buat ni tujuan apa dia? Lepas pada mengkuat keyakinan dalam hidup, yang kedua mungkin kuat ibadah dalam hidup. Ibadah kita ni kena jadi kuat. Lagu mana nak kuat? Bulan Syaban. Bulan Syaban ni bulan ibadah dia panggil. Bulan kita nak suruh jaga ibadah.
Lagu mana dia suruh jaga ibadah? Allah jadikan dalam bulan Syaban ni satu peristiwa yang orang Melayu kita sambut. Apa dia? Ia disebut dengan Nisfu Syaban. Nisfu Syaban ni jangan duk balah di kalangan kita. Ada di kalangan kita, dia suruh dia nak buat Nisfu Syaban. Dia buatlah. Nak baca Yasin ke, nak baca Quran ke, dia nak buat, dia buat. Siapa yang tak saya buat, senyap-senyap sudah. Senyap-senyap sudah, tak sudah balah lah. Balah pun tak jadi, tak jadi kerja dia panggil. Hak kena balah, hak dia senyap duduk depan TV tu sebenarnya. Kita nak balah, orang nak baca Quran, bacalah. Siapa nak buat, buat. Kerana ada hadis Fadail A'mal. Hadis, walaupun hadis ni hadis daif, tapi banyak lajuk. Oleh kerana di banyak lajuk hadis ni, jadi-jadi kuat. Kerana hadis yang banyak-banyak-banyak daif tadi, jadi kuat. Daif ni, tak semestinya daif di sudut yang disebut dengan daif pada matan dia saja, tidak. Kadang-kadang daif pada sana. Jadi oleh jadi demikian, siapa nak buat, dia buat. Siapa tak saya buat, senyap-senyap sudah. Nisfu Syaban. Orang Melayu kita buat. Kenapa dia? Ada hak buat tu kan, dia buat lah. Dia buat baca Yasin, dia buat. Kerana berdasar pada hadis Rasulullah. Ada hadis Rasulullah diceritakan. Aisyah kata, aku malam. Malam tu aku bangun-bangun cari Rasulullah. Tak jumpa. Ingat kau Rasulullah gimana? Cari-cari. Jumpa di kubur perkuburan Baqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk situ. Bila tanya Aisyah, tanya, apa Rasulullah? Aku ingat kau munggi kau rumah isteri hak lain. Tanya Aisyah. Tengok-tengok duduk sini. Duduk sini pula. Basah janggut. Apa Rasulullah tiap? Aisyah pun tahu tak malam ni malam gapo. Rasulullah tanya balik. Malam ni malam gapo Aisyah? Aisyah kata Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan juga Rasulullah yang tahu. Katanya Rasulullah malam ni malam Nisfu Syaban. Malam ni malam Nisfu Syaban. Rasulullah cerita. Banyak hadis-hadis ni. Hadis-hadis ni kalau para hanuskan baca dalam hadis-hadis cerita malam ni kelebihan malam Nisfu Syaban tu banyak. Cerita tentang perkara demikian. Tapi ada satu lagi. Orang Melayu kita tak sambut. Masuk bulan Syaban, kita tak teringat. Boleh banyak di kalangan kita tak tahu pun. Berlaku dari bulan ni. Kita serah demikian. Apa dia? Peristiwa yang disebut dengan pertukaran kiblat. Tukar kiblat ni berlaku bila berlakunya? Dalam bulan Syaban. Dalam bulan Syaban, tukar. Asal maya kita ni ngadap pada Masjid Aqsa. Asal maya kita ni. Mula-mula turun maya kita ni ngadap pada Masjid Aqsa. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Madinah, siapa-siapa di Madinah, orang-orang Madinah ni, orang Yahudi di Madinah ngejek Rasulullah. Gelar ke Rasulullah, Muhammad kata agama dia betul, ajaran dia betul, tapi mayang ngadap kiblat kita juga. Bapa yang tidak ada kiblat dia sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa dengan iya juga kata Rasulullah. Betul juga bapa yang tak ada kiblat sendiri. Patutnya kita ni orang Islam ni biar ada kiblat sendiri. Rasulullah mulah mayang. Maya Rasulullah ni, maya Rasulullah tu dongok ke langit. Ni muka Rasulullah tu terakak kata. Tiap kali mana maya terakak kata ni sebut pada Allah, ya Allah, tukarlah kiblat ni ya Allah. Tak silah maya ngadap pada Masjid Aqsa. Nak maya kau ngadap pada Masjidil Haram ya Allah. Nak kau Masjidil Haram. Lama mana Rasulullah doa? Selama setahun. Setahun ni tiap kali mana maya ngadap muka ke langit. Maya ngadah muka ke langit minta ya Allah tukarlah kiblat, ya Allah tukarlah kiblat. Dalam bulan Syaban cuma tak disebut berapa hari bulan berlaku. Ada yang buat kajian kata 27 Syaban, ada yang buat kajian kata 17 Syaban, macam-macam gayalah. Walaupun begini sekalipun ambo sebut berlaku dalam bulan Syaban, nak sebutnya berlaku dalam bulan Syaban tengah-tengah Rasulullah maya zuhur baru 2 rakaat. Rasulullah maya zuhur, ada satu riwayat kata Rasulullah tengah maya asam. Baik, kita ambil zuhur dulu. Rasulullah tengah maya zuhur, turun lalu ayat Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Turun ayat ni. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Muhammad, aku tengok mukamu tu dongok ke langit. Nada ke langit. Mukamu tu aku tengok balik semua muka ke langit. Minta apa dia? Minta tukar kiblat. Minta tukar kiblat. Mula'illani ya wahai Muhammad, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mula'illani, mutukarlah kiblatmu kepada masjidil haram pula. Hendak pada masjidil haram pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun gegar. Dengar turun ayat tu baru 2 rakaat.
Rasulullah jalan-jalan. Pusing. Pusing ngadap pada Masjid Masjidil Haram. Sahabat-sahabat tengok Rasulullah jalan. Sahabat-sahabat jalan juga. Saf yang tamam belakang Rasulullah tu jalan gerak. Mari duduk saf yang tamam. Saf yang kedua, musing. Jalan juga duduk saf yang kedua. Saf yang ketiga, mari duduk belakang Rasulullah. Saf yang ketiga. Saf yang akhir sekali tu, pusing badan. Pusing badan. Itulah mayat yang pertama, dia terakhir boleh jalan tuan-tuan. Jangan pula mayat lepas pada mayat boleh jalan juga kita. Orang tanya apa belum mayat boleh jalan, ambil sunnah bulan Syakban kali Ustaz. Jangan buat. Cuma nak sebutnya, bila tukar kiblat ni, dah tukar kiblat ni, Rasulullah mayat dua rakaat menghadap pada Masjid Al-Aqsa, kat belakang ni. Lepas tu dua rakaat menghadap pada Masjid Al-Haram. Bila tukar kiblat, siap mayat, sahabat-sahabat tanya, apa Rasulullah? Bapa Rasulullah? Rasulullah kata alhamdulillah, doa kita mustajab. Allah, kita doa lama minta supaya tukar kiblat. Lah ni Allah perkenalkan doa aku. Doa minta kita tukar kiblat ni, Allah benarkan kita menghadap pada Masjidil Haram. Sahabat-sahabat dengar je, sujud lagi. Sahabat-sahabat ni sujud. Pakak sujud belaka. Alhamdulillah, sukanya. Alhamdulillah, kiblat dah tukar, kiblat dah tukar. Pakak balik ni, royak masing-masing royak kau orang ramai. Update dalam Facebook masing-masing sendiri. Sebut dalam WhatsApp masing-masing, tukar dah kiblat, tukar dah kiblat kita ni. Bila sebut begitu tu, orang Yahudi dengar. Orang Yahudi dengar, tukar dah kiblat Muhammad. Lama ni kita nyanyi-nyanyi dia tu, dia tukar kiblat. Jadi orang Yahudi ni jadi rasa, "Hai, kita tak boleh jadi ni. Nak buat lagu mana ni? Kita ngejek pula lah. Ngejek Muhammad. Ngejek lagu mana? Muhammad ni kiblat ni berubah-berubah aja. Hari ni mari mayat pada Masjid Al-Aqsa. Hari ni pula tukar ke Masjid Haram. Mata lagi nya tukar mana pula tak tahu. Nyejek. Siapa Rasulullah ni jadi rasa sedih? Rasa sedih Rasulullah ni. Turun ayat Quran. Saya qulu subha'u minan nas. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Kecek dah pokok bodoh tu katanya. Nyokecek. Nyolaje pokok bodoh tu. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Dia pakak dia sebut, dia kata apa dah ditukar kiblat. Dia asalnya menghadap pada Masjid Al-Aqsa, kemudian diubah pada Masjid Al-Haram pula. Jawab gini Muhammad, kullillahi al-masyriq wal maghrib. Milik Allah lah sebelah timur dan juga barat. Allah ni milik Allah lah. Sebelah timur pun milik Allah, sebelah barat pun milik Allah. Yahdi man yasha. Allah pilih siapa yang Allah kehendaki ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni Allah pilih. Ini katanya Allah Subhanahu wa taala. Bila turun ayat Quran, ulama-ulama bincang. Bulan Syaban ni, bulan yang Allah suruh kita siap dengan ibadah, dengan cara lagu mana? Ni, bertukar kiblat. Kita kata gapo kaitan dengan bulan Ramadan? Nak siap masuk dalam bulan Ramadan, nak siap gapo dengan bertukar kiblat ni sendiri? Ulama-ulama jawab, katanya alim ulama, ada 2-3 perkara Allah nak ajar dalam pertukar kiblat. Nak suruh kita bawa masuk dalam bulan Ramadan. Yang pertama, katanya para alim ulama, doa jangan tinggal. Belajar tengok cara Rasulullah doa. Rasulullah tu doa tu, lama mana Rasulullah doa? Setahun baru Allah mustajab. Ada satu riwayat kata 6 bulan baru Allah mustajab. Gak kita ni jangan pelik lah. Kalau kita doa hari ni, 10 tahun pula baru Allah mustajab. Cuma jangan letih dalam doa. Jangan malas dalam doa. Doa ni kena ada sama. Biar sifat orang mukmin ni doa. Doa je. Doa dalam hidup orang mukmin ni, Rasulullah sebut, ad-du'a silahul mu'minin. Doa ni senjata bagi orang mukmin. Jangan letih dalam doa. Jangan malas dalam doa. Ngejek orang doa. Orang buat maya ajak sikit kan? Oh, maya ajak tu. Berapa lama dah maya ajak tak makbul-makbul. Jangan ejek orang. Kita ni kalau kita tak boleh, jangan duk ejek orang buat benda yang baik. Kita tak boleh nak buat benda baik. Jangan duk ejek orang buat benda yang baik. Kalau kita duk ejek, jadi macam Yahudi tu lah. Duk ejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni doa ni, Allah Aisyah kata, siapa kalau riwayat yang lain Aisyah kata kalau Rasulullah doa ni, lagi lama tu lagi terakak. Lagi lama lagi terakak. Siapa nampak bau ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warna putih? Jatuh ni, lengan jubah Rasulullah ni jatuh. Nampak warna putih ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kita doa dah. Kita doa lagi lama lagi turun. Lama untuk iman.
Yang doa gapo lama-lama. Kita doa. Susuk tak tangan tak apa. Tak tangan potong. Mula bila cicak berapa ekor cicak ni. Iman lama lah doa. Kita doa. Kalau orang doa lama. Marah kita. Jangan. Doa tu biar lama sikit. Gak hok malah-malah tu. Lepas wisala-wisala bikah bang tinggal lagi. Tak ada nak doa. Jangan. Kita ni biar doa. Biar banyak doa. Hok malah lagi tu. Lepas wisala-wisala tu. Akak tangan. Ya Allah. Macam biasalah ya Allah. Amin tu dia. Doa paling rekah dalam dunia ni. Malah lajak tu. Orang tanya guana weh. Rekah bertemu doa. Macam biasa je sebut. Doa tu lah ustaz. Dulu kini dia selama-lama. Doa tu lah je. Tak ada benda lain dah nak doa. Tu lah. Lek kita ni. Jangan malah doa. Doa ni biar. Biar sebut sama. Ya Allah. Umur aku ni kau tua ya Allah. Badan aku kau teruk ya Allah. Tak sama dah dengan masa muda dulu ya Allah. Cuma kita sebut pada Allah. Sebut. Bahasa-bahasa kita tu tak salah sastra-sastra sangat. Doa kita ni akak tangan sebut. Sebut tu tak salah susah-susah. Ni akak tangan semilir angin yang berlalu. Mula dia tak berharga satu hari ni. Bahasa kita sebut. Ya Allah, aku ada anak tiga orang ya Allah. Anak aku hak sulung gini ya Allah. Hak kedua gini ya Allah. Hak tiga gini ya Allah. Goyak so-so-so-so ke Allah. Bila kita goyak ke Allah tu. Kita sebut, biar jijik dalam hati kita. Biar kita sungguh-sungguh. Oh, banyaknya aku ni, ya Allah. Nuknya kamu dalam hidup ni, ya Allah. Ini benda yang kita kena ada. Bila kena doa gini, ni Ramadan kita nak masuk. Ramadan ni, dia ada masa mustajabnya doa. Bila dalam bulan Ramadan, ulama-ulama kata ada lima masa mustajab doa. Dalam bulan Ramadan. Mustajab sungguh. Bila? Sebelum subuh. Belum subuh tu waktu mana nak sahur tu. Doa minta dengan Allah dalam bulan Ramadan. Bila lagi lepas maya, tiap kali lepas maya jangan tinggal baca doa. Bila lagi dalam bulan Ramadan, tiap kali mana ada majlis ilmu. Majlis ilmu ni jangan berhenti bulan Ramadan. Orang kita ingat masuk bulan Ramadan berhenti dulu lah ngajar. Berhenti lah. Dah. Kena buat majlis ilmu, buat majlis ilmu. Kena fazakir, kena wi tazkir. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Mungkin bayar. Tazkirah lah matan pun tak apa 10 minit je. Kalau kita buat ya, kita buat ambo duk di insya-Allah. Ambo tengok tazkirah dibuat di masjid. Bila buat dah bulan Ramadan orang baru mari. Orang baru mari ni dan bulan Ramadan ni peluang nak bayar. Peluang nak bayar agama. Lepas bulan Syawal mari orang baru. Nampak orang baru mari masjid. Kesan daripada apa tazkirah. Bila kita tengok budak-budak muda mari ke masjid, maya jemaah, kita pelik. Kita tanya, kenapa ni mari ni? Sebelum daripada ni tak nampak pun, AJK tanya. Sebelum daripada ni tak nampak. Dia kata, kesal daripada saya dengan tazkirah dalam bulan Ramadan. Besar tu nilai. Kita ni nampak, masuk je Ramadan, maya. Siapa balah orang kita? Balah. Kalau di Kuala Lumpur, ambil tak tahulah di sini. Di masjid-masjid Kuala Lumpur, semua masjid tu balah. 8 ke 20. Banyak sama tak. Padahal maya sunat je. Nak buat 8 buatlah. Rasulullah buat 8 kan. Nak buat 20 boleh. Sayyidina Umar buat 20. Nak buat 30 boleh. Kerana Sayyidina Uthman buat 30. Nak buat 32 boleh. Kerana Umar Abdul Aziz buat 32 rekan. Semua ada dalil. Hak tak boleh hantar maya langsung. Hantar maya langsung. Kita ni tak sama tiap-tiap tahun. Ambo minta maaf lah kalau masjid ni jadi gitu juga. Jangan gitu. Ni banyak sama. 8 ke 20. Dia tak pernah padah. 20 ke 30. Ambo pergi masjid. Ada masjid di Talin Jaya. Naik masjid tu. Duduk nak tazkirah. Malak Ramadan. Dia ada giliran kita tazkirah. Naik tu. Duduk jangan maya isa tu. Bila mari duduk sebelah. Tok bila mari. Dia cuma, ustaz, malam ni ustaz tazkirah ni. Ambo kata, malam ni giliran saya kan. Dia kata, ya, malam ni giliran ustaz. Cuma malam ni ustaz tazkirah ni, ustaz bantai sikit geng-geng lapan ni ustaz. Ustaz ui sikit kau geng-geng lapan ni. Ambo kejut, apa yang kena ui? Apa yang kena bantai geng-geng lapan? Allah ustaz, lapan rekaat balik lalu. Habis lapan rekaat, nyobalik. Nyobalik tinggal pokok kita.
Lepas tu anak ambo tanya balik. Lepas tu kalau dia balik apanya? Oh Allah ustaz. Kalau dia balik saja tak apa juga. Nyoh sapu habis more-more hok ada ni ustaz. Dah kita geng-geng 20 ni tak kosong mayat. Dia teringatnya dia teringat habis-habis. Teringat rupa-rupa tu rupa-rupa ni. Balah benda tak ada beda. Eh nak buat lapar buat. Rasulullah buat lapar. Tapi lapar rakaat Rasulullah pun dekat-dekat dengan subuh baru habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah cerita, Rasulullah bangun malam juga. Waktu sekali Huzaifah ibn al-Yaman maya malam dengan Rasulullah. Dia kata rakaat pertama tu aku pergi maya dengan Rasulullah. Aku dengar Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Dengar baca surah Al-Baqarah tu mari gap dalam hati aku. 100 ayat ni bokong kan? Dah sampai habis 286 ayat. Habis 286 ayat tu aku ingat Rasulullah rokok eh. Dah Rasulullah sambung pula surah An-Nisa. Habis surah An-Nisa tu aku ingat Rasulullah rokok dah ni. Dah Rasulullah ulang balik baca surah Al-Imran. Habis surah Al-Imran barulah Rasulullah rokok. Selama mana Rasulullah rokok? Selama mana Rasulullah qiyam tadi? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah intidal. Selama mana Rasulullah intidal? Selama mana Rasulullah rokok tadi? Ini disebut oleh Huzaifah. Kalau kita baca dalam kitab Riyadus Salihin kita jumpa. Dalam bab lagu mana Rasulullah salat di waktu malam. Bila Rasulullah sujud, selama mana Rasulullah sujud? Selama mana Rasulullah qiyam tadi? Katanya Huzaifah, bila Rasulullah sujud, mari dalam hati aku ni rasa nak lari, nak lari je rasa. Allah Tuhan lah mayat ni. Agak kita ni kalau mayat dengan Rasulullah dah. Hamba rasa malam tu balik jalan ngekeng kat mana lagi. Jalan ngekeng lalu kita ni. Tobak nasuha kita. Tobak nasuha tu. Tobak dah malam ni. Malam esok tak pergi dah kita. Kita ni demikian. Nak sebutnya mayat terawih ni mayat rehat. Jangan set masa. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Waktu terawih tu. Di antara terawih dengan terawih. Masa tu masa mustajabnya doa. Ha, tazkirah. Kemudian lepas tu. Masa bila lagi? Masa mustajabnya doa. Di antara terawih dengan terawih. Kalau tu imam baca panjang sikit. Kalau kita ni baca panjang sikit. Jangan gaduh nak balik. Ya? Jangan gaduh. Siapa-siapa yang dengar. Bila cacik tu ambil kerusi duduk. Duduk lalu. AJK Masjid tolong sediakan kerusi bagi satu yang lenguh-lenguh se-Malaysia dia. Orang mana lenguh-lenguh tu duduk belakang. Pinjam kerusi keting tu lah. Kerusi panjang tu ke seterik. Molek satu sah je nampak dia panggil. Duduk belakang. Jangan gaduh nak balik. Kalau kita, jangan cepat nak balik ya. Kalau kita lenguh juga. Bila-bila duduk atas kerusi pun lenguh juga. Maya bila duduk. Boleh. Maya sunnah. Maya terawih ni maya sunnah. Maya bila duduk. Kalau bila duduk pun tak boleh juga. Allah duduk pun tak boleh. Sesak dada ni. Makan banyak sangat tadi. Tak ada sedawa. Oh, keluar cendol seputih. Tak ada. Duduk pun tak boleh. Baring. Bila-bila tidur lah. Maya bila tidur. Cuma tak dibuat orang lah. Kalau buat juga orang tengok atas bawah. Dia ni malam esok mesti bawa batas peluk ni. Orang lama dah bagi salah. Tak bagi salah lagi ni. Nak sebutnya bolehnya. Maya terawih ni, maya sunnah. Pasal dia balas agak kita. Orang kita nak suka menang balas bak ni. Ni nak sebut, masa ni masa mustajabnya doa. Bila mustajabnya doa, ni di antara terawih dengan terawih. So lagi masa yang mustajab doa, dalam bulan Ramadan dekat buka puasa. Dekat buka puasa ni, malaikat-malaikat turun. Malaikat-malaikat turun. Sebab tu Rasulullah kata, lisaim farhatan. Orang puasa ni ada dua saat kegembiraan dalam hidup dia. Dia suka sangat dalam hidup dia. Bila inda iftari wa inda liqa'i rabbi. Bila dia dekat nak buka puasa, desa lagi waktu mana dia jumpa dengan Tuhan sesi. Ha ni masa yang kita rasa lain. Dekat nak buka puasa tu Allah jadikan Allah nikmat ni. Jadi peristiwa tu kat rakyat belak ni, doa ni dia kait dalam bulan Ramadan. Jangan malah nak doa. Doa ke apa? Doa biar kita dapat masuk syurga Allah. Bila-bila kita ni tak ada rupa, orang panggil, tak ada gaya. Dengan perangai kita, dengan akhlak kita, dengan tingkah laku kita ni, tak ada gaya nak masuk syurga. Kita ni nak tahu kita ni masuk syurga, tak boleh masuk syurga. Tak usah tanya orang lain lah, hamba dah suruh banyak kali. Malam ni tanya orang rumah kita je. Balik malam ni, pegang tangan orang rumah kita tu,
duk jauh sikit daripada anak-anak, duk tepi-tepi lokal biar romantik sikit. Hanya soal-soalan aja pada orang rumah kita. Haju tengok muka abang ni. Abang ni, kalau abang meninggal dunia malam ni, gamuk-gamuk esok abang dalam syurga tak? Gamuk-gamuk, muka abang ni ada harapan dia masuk syurga. Orang rumah lihat, atas bawah, atas bawah. Tak ada gaya ni. Tak ada gaya nak masuk syurga. Nak masuk syurga lagi mana? Subuh 7:30. Nak masuk syurga lagi mana? Quran tak boleh baca lagi. Quran tak boleh baca lagi. Nak masuk syurga tu. Gamuk-gamuk nak masuk syurga, kita Quran tak boleh baca. Dia ambo sebut banyak kali. Kalau rahadis kaya biasa dengar kuliah ambo dalam radio IKIM. Tiap-tiap air kami tu, ambo duk kecek dalam radio IKIM. Cuma kecek dalam bahasa aku lupa lah. Tak kecek dalam bahasa Kelantan gini. Ambo duk sebut banyak kali. Kalau tua-tua hidup lah ni, tua-tua tak boleh baca Quran, tua-tua pastikan tua-tua jangan pergi mati. Jangan mati tu. Kalau mati dalam keadaan tak boleh baca Quran, masuk kubur confirm tak lepas. Nggak ada depan Tuhan. Tak lepas. Para hanis kaya tak boleh baca Quran, para hanis kaya jangan pergi mati. Jangan pergi mati. Tuhan juga jangan pergi mati. Bapa jangan pergi mati ni. Dia masuk kubur tak lepas. Masuk je kubur, mereka tangan laju. Quran boleh baca Quran. Quran boleh baca Quran. Tak boleh baca. Muak gapo tadi ni? Muak gapo tadi ni? WhatsApp boleh baca WhatsApp. WhatsApp boleh baca. Quran tak boleh baca. Allah tak jawab kita, tak jawab kita. Nak sebutnya tak jawab. Tak boleh baca Quran. Sok khabar boleh baca. Sok khabar boleh baca. Sainbok jalan boleh baca. Sainbok jalan boleh baca. Quran tak boleh baca. Apa yang tak boleh baca? Mun tak suka malu kau dengan budak kecil umur 7 tahun boleh baca Quran. Mun tak suka malu kau dengan budak yang umur 12 tahun ngapa dah 30 juzuk Al-Quran. Ni siapa tak boleh gitu melalu ni. Gagak. Muat apa tadi ni? Tuhan tanya hon ni je tak boleh jawab dah kita ni. Malu sikit kita ni. Malu kalau tak sempat malu kau orang pun, malu dengan batal bolpen tu pun tak apa. Batal bolpen tu kan ada hotline ni kan. Tunjuk tu bisa Allah, tunjuk tu bisa Allah. Learn ni kan, tunjuk tu bisa orang malu kau abad batal balapan ni pun tak apa dia, tak boleh baca Quran. Tak orang rumah kita boleh tahu dia tok lelaki aku ni, kalau kita mati kan, mati sebing mayat kita, orang rumah kita boleh anggap dah tengok jauh. Tak lepas orang tua ni nak lepas lagu mana, Quran pun tak boleh baca. Orang rumah kita boleh anggap dah, bila-bila gitu pun tunah kat tangan lah doa dalam bulan Ramadan ni, kat tangan doa. Ya Allah, aku ni memang tak boleh baca Quran, ya Allah. Tapi ya Allah, aku ni bila-bila aku tak boleh baca, aku nak masuk syurga mu, ya Allah. Titik air mata kita. Riba tu Quran tu jalan jari tu atas tulisan Quran tu. Tak boleh baca, ya Allah. Nak buat lagu mana, ya Allah. Aku ni tak boleh baca. Orang tanya bapa kat tak boleh baca. Benuk, ustaz benuk. Benuk dia tu. Bapa yang tak benuknya, kita tanya. Bapa yang benuknya? Maka semut banyak lajuk dulu dia. Cek dulu maka semut. Bukan semut je. Dengan kenggau-kenggau pun makan. Tu jadi benuk lajuk. Tak boleh nak baca. Ambo nak suruh baca dulu. Kerana gapa dia. Lepas pada baca ni orang boleh baca. Tolong ngaji Quran. Tolong belajar Quran. Gapa yang terdapat dari Quran. Sejak Kelantan ni. Ramam nanah ustaz-ustaz. Yang boleh ngap. Boleh syarah tah. Terhadap tafsir Quran. Sejak kita ni. Bila-bila malam-malam. Ngaji. Masjid comel, masjid luar ni. Buat gapo kita? Kalau kita tak ngaji, belajar tafsir. Belajar. Boleh baca dah Quran, belajar tafsir Quran. Hak mana boleh baca, boleh faham dah tafsir Quran, beramal dengan tafsir Quran tersebut. Biar jadi, daripada awal, kita masalahnya, baca Quran pun tak reti. Baca Quran pun tak reti. Tapi belagak macam kita reti. Hak tu yang jadi masalah. Bila orang, royak ni syariat agama. Lawa mata. Lawa sama. Bila kita lawa kan dengan dia? Quran pun kita tak baca. Baca pun tak boleh. Orang sebut tentang agama lawa. Kerana kita tak faham. Yang ini kita nak suruh. Dalam hidup kita ni, masuk bulan Ramadan, akak nangis. Ya Allah, kulunah ya Allah. Lembut sikit hati aku ni, Allah. Lembut lidah aku ni, Allah. Biar jadikan lidah aku ni, ratban bizikri. Lidah aku ni biar jadi lembut. Untuk aku ni sentiasa ingat kamu, ya Allah. Ini cara demikian. Biar jadi mani. Yang pertama. Yang kedua, ulama-ulama sebut. Dalam peristiwa tukaran kiblat ni, Allah nak ajar pada kita ni, biar kita jangan nangguh dalam laksanakan perintah Allah. Buat gapuh Allah SWT suruh ni, jangan suka tangguh. Kita ni tahu dah kita lemah. Ada dah.
Ambo tahu ambo ada kelemahan sendiri. Para hanis kata tahu dah kita ni kalau mati tak lepas hak ni, tak lepas hak ni. Hak gapo tak lepas ni? Gian ni. Gia gapo? Kita tahu dah hak ni tak lepas, hak ni tak lepas, hak ni tak lepas. Gia anak tak lepas. Gia gia orang rumah tak lepas. Gia hak gia-gia ni kita tak lepas. Bila kita tak lepas, lalu dalam keadaan demikian, lagu mana kita nak lepas? Pada diri kita ni. Kita buat lalu. Masuk bulan Ramadan ni, ya Allah aku tengok dah hak ni lemah, hak ni lemah. Aku nak tukarlah ya Allah. Aku nak baiki ya Allah. Sebagaimana Rasulullah, bila Allah turunkan perintah tukar kiblat, tak tunggu dah Rasulullah. Patutnya tunggulah mayasa, mayasa pahning kan, kita tukarlah kiblat. Perhabis dulu. Maya Zuhur ni kita perhabis dulu. Mayasa ni kita tukar kiblat hak baru. Dah. Rasulullah diajak bila tahu ada kelemahan, bila perlu arahan Allah untuk dibuat, buat lagi. Jangan tangguh. Dalam hidup. Jangan sebut inni fa'ilun zalika ghadan. Aku nak buat seksok-seksok dah. Nantilah, nanti. Nantilah, nanti. Orang tanya bila nak buatnya? Bila nak pergi masjidnya? Nanti pecing-pecing mari. Pecing. Enggak siapa pecing orang tanya. Pecing dah ni. Mari ke masjid. Oh, kontrak sambung, kontrak sambung. Kontrak pula sambung. Tak pecing lah dalam hidup dia. Tak ada dah masuk dalam hidup. Jangan. Kita tahu dah kita ada kelemahan. Buat lalu. Dua. Yang ketiga, jangan dalam hidup kita ni masuk bulan Ramadan minta sangat dengan Tuhan ni biar kita diberi hidayah oleh Allah. Allah sebut hujung ayat yang hamba baca tu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah akan beri hidayah pada siapa yang Allah pilih. Orang ni aku bagi, orang ni aku tak bagi. Tak semua orang dapat hidayah. Hidayah ni hamba sebut banyak kali. Hak paling bernilai dalam hidup ni bukan duit. Paling bernilai dalam hidup bukan mah, bukan perak, bukan rumah, bukan getah, bukan comel. Hak ni tak nilai dalam hidup. Benda yang paling bernilai dalam hidup, hidayah Allah. Hidayah ni apa dia? Hidayah ni Allah pegang tangan kita, Allah tarik jasad kita, Allah tunjuk. Ni jalan hak mungkin nak buat. Kerana apa dia? Kerana kalau Allah tak tarik kita ni, tak terbuat kita, tak terbuat. Benda hak kita tahu, tapi kita tak boleh nak buat. Benda yang hak kita tahu dah, tapi kita tak boleh buat. Kita boleh buat ni gapo dia? Kerana hidayah Allah. Ni hamba buat contoh ni. Malam ni ada cam. Ramai mana orang tahu malam ni ada cam. Tapi semua boleh mari. Boleh mari. Tak boleh mari belakang. Bapa tak boleh mari? Hidayah Allah. Ramai mana orang tak boleh mari? Duduk di rumah. Orang tanya dia. Tu ramai-ramai pergi masjid tu ada gapo tu? Ada gapo masjid? Ada camah malam ni. Camah gapo? Camah kesyukuran nak menyambut bulan Ramadan. Tak gini bapa. Hamba tak boleh hidayah lagi kata. Tak boleh hidayah lagi. Memang tak boleh hidayah. Contoh orang muda tak boleh hidayah siapa dia? Abu Talib. Abu Talib tu dekat dengan Rasulullah. Allah dekat nah dengan Rasulullah. Bukannya jauh dengan Rasulullah. Dekat nah je. Tapi dekat nak mati, Rasulullah pujuk Abu Talib. Pakcik, ngucap, pakcik, ngucap. Ngucap, sebut asyhadu an la ilaha illallah. Ngilim perah-perah pada. Tosing, ngucap. Biar Muhammad, biarlah. Hei, pakcik, tak percaya keadaan tak kubur. Ada pada mahsyar, cahaya belakang Muhammad. Cahaya belakang. Lepas tu, apa yang pakcik tak ngucap, tak sing ngucapnya? Biar Muhammad, biar aku mati dari tak ngucap. Tu duduk Rasulullah. Tiak Rasulullah ni, angkat tangan. Doa, ya Allah. Tolonglah sama pakcik aku seorang ni, ya Allah. Bini dia ada dah, dapat dah hidayah. Anak dia boleh belakang dah. Dia seorang ni, tak boleh. Dia seorang ni. Rasulullah doa tu titik air mata tu minta dengan Allah, ya Allah mentulus selamat buat cik aku seorang. Allah jawab lalu turun ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hey Muhammad, mun tak layak wi hidayah pada siapa hakmu saya, tapi aku je layak wi hidayah pada siapa yang aku kendaki. Dalam hidup kita ni kadang-kadang kita tak boleh hidayah, anak kita boleh hidayah. Dalam hidup kita ni hidayah ni maknanya bimbingnya. Bimbingnya ni, maknanya Allah tarik jasad kita. Hamba dah sebut semua lah. Contoh orang muda. Contoh kita ni tak boleh hidayah apa dia. Contoh orang kita tak boleh bangun tahajud mana. Bangun tahajud ni, siapa berani kata tak penting bangun-bangun tahajud. Semua orang kata penting. Ya lah kau penting. Ya, penting bangun tahajud. Ya, kau kena bangun tahajud. Ya, bila penting? Bila kita mati sesa? Masuk dalam kubur. Masuk dalam kubur tu, benda pertama hak kita kena masuk je dalam kubur. Hari mula-mula masuk mayat kita ni, gapo hak kena himpit kubur dulu. Lepeng, lepeng, lepeng dulu.
Himpitan kubur tak ada orang tak kena. Rasulullah kata kalau lah ada di kalangan umat aku, dia boleh terlepas daripada himpitan kubur. Nescaya Sa'ad bin Mu'az orang yang pertama terlepas himpitan kubur. Tapi Sa'ad bin Mu'az pun kena juga. Kena sekali. Lepeng sekali tu, halus jadi selar rambut, kata Rasulullah SAW. Nak sebutnya kena. Bila kena Sa'ad ni, Rasulullah kata tak ada umat aku boleh terlepas. Kalau boleh terlepas, Sa'ad terlepas dulu, kata Rasulullah SAW. Kena dulu. Tak apalah, orang tengah ke bumi, jenazah kita ni, orang dah tengah cacat tu, kita ni nampak dah, hujung kaki kita tu cacat dua orang melekat. Dua orang melekat, melekat muka dan kaki. Warna hitam ke biru-biruan. Bakal jubah, tatah, dalam keadaan gelap, kita serak. Nampak tu, kenapa tu takut ni, Allah saja dia tahu. Orang tutup je kubur kita. Tutup, lihatlah hak kita ni bunyi tanah-tanah. Siapa parah lutut je? Siapa parah lutut ni? Mari dah. Mereka muka nakir ni panggil cacah lalu. Mari gerak depan muka kita. Tanah tu baru. Baru siapa parah lutut baru. Baru siapa parah lutut tu. Mari dah cacah-cacah mereka muka nakir. Tak percaya cuba mati tak percaya. Nak sebut ni. Waktu mana kita mati? Dua, tiga. Tak lama dah dalam hidup kita ni. Siapa masa ni? Bila mereka muka lelaki mula tanya ma rabbuka wa ma nabiyuka, kita pun jawab. Alhamdulillah kita boleh jawab doa, mudah-mudahan kita boleh jawab. Bila kita boleh jawab, kubur kita ni Allah luah lalu, luah tu jadi luahnya kubur kita ni seluah 70 depoh dalam hadis Rasulullah sebut. Dalam satu hadis yang lain kata, berdasar kepada amalanmu banyak mana Allah lapar kubur kita ni luah ke terserah luah. Segar luah tu berubah lalu kubur kita ni jadi warna hijau. Berubah jadi warna hijau. Tubik daun-daun. Pokok. Tubik rupuk-rupuk ni tubik. Tubik. Melekat pun sandar jenazah kita ni. Sandar di kubur. Ni yang bodoh cerita banyak kali ni dalam radio ni. Yang bodoh cerita kalau para hanis kata besok dengar. Dalam radio IKM tu. Yang bodoh sebut semua tiap-tiap terkam. Sandar tu. Dalam hadis Rasulullah kata, melurut turun kain kapan. Kain kapan pun tu turun. Kita pun tengok. Allah mati dah. Kita pun bila tengok mati ni, kita pun malaikat mari. Malaikat mari tu malaikat kata. Kita pun tanya malaikat. Malaikat, ni rupuk-rupuk comel-comel, bau wangi-wangi ni. Hijau, bubuk hijau, comel ni. Ni mari mana ni malaikat? Tanya mari mana? Ni jadi warna hijau tak jadi warna oring. Apa ni? Tak payah lagi tak tahu. Nak sebutnya. Jadi warna hijau tu. Dia kata pelik. Malaikat main mana ni malaikat? Tanya malaikat. Malaikat tak. Malaikat jawab balik. Inilah daripada membangun tahajud waktu mana mau hidup. Membangun tahajud dulu ni. Kesal daripada membangun tahajud ni. Ni. Kesal daripada membangun tahajud. Dia pun sujud, alhamdulillah aku bangun. Nikmatnya pentingnya bangun tahajud. Bangun tahajud ni mana penting. Gak kita tanya pada orang yang ngaji, bangun tahajud ni penting. Gak kita tanya, hok kata penting tu bangun dak mana? Kita tanya balik. Hok kata penting tu, ustaz kata penting tu ustaz bangun ke? Jawab tak bangun ustaz. Tak bangun. Bapa yang tak bangun? Kita tanya balik, apa yang tak bangun? Kata penting. Sebagaimana kita tahu penting, tekek kapal terbang. Bekerja kita. Kalau lah jam jalan sikit, debah lalu, duduk lalu. Pentingnya, yang disebut dengan duit. Ambil sipai dalam poket. Penting. Dia panggil demikian. Kalau kita serah penting bangun tahajud, apa tak bangun? Tak boleh bangun. Apa yang tak boleh bangun? Tak koci jam kau, kita tanya. Koci jam je bangun. Tu tak bangun. Lepas tu tak boleh bangun Ustaz. Bapa yang tak boleh bangun yang kita tanya. Bapa yang tak boleh bangun? Makan banyak najak belum tidur Ustaz. Makan kenyang. Dia kenyang nak bangun payahlah. Gak kita pun jawab balik. Kalau gitu jangan makan sebelum tidur. Jangan makan sebelum tidur. Dia pun jawab balik. Tak makan pun tak bangun. Makan lagi tak bangun Ustaz dia tu. Gak apa yang tak bangun ni? Bapa yang tak bangun? Sungguh. Ya, dah tahu dah, penting-penting. Tak boleh nak jawab. Sok-sok kita kejung-kejung tanya juga. Sok-sok dia jawab apa dia? Benarnya Ustaz, memang keturunan ambo ni jenis tak bangun. Ambo ni jenis, jok tok nenek moyang lagi tak bangun.
keturunan mu bakit bokap bak, keturunan tosi bang kita tanya balik kalau bangun maya dah usah kalau bangun maya lagi dia pun tak, kita pun tanya balik duha tengah-tengah kita bangun kan maya dah dak maya juga tanda apa anda untuk diberi hidayah oleh Allah hidayah ni Allah pilih yahdi man yasha dalam bulan Ramadan mungkin dapat hidayah biar jadi renge tu berada biar dapat hidayah biar jadi pemurah biar jadi nak suruh apa dia biar kita mari perasaan sokonyo nak dapat Ramadan ha ni ya pertama ya kita kena ada ha, baru pertama dia ada tiga kita sambung tahun depan pula lah insyaallah malam-malam ni kita berhenti sekat ni lah bismillah lebih nampak betul tu lah belakang banyak kali ni dia kita berhenti mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah murahkan rezeki kita dalam hidup kita dan masuk kita dekat dengan yastami'un al-qawul fayattabi'un ahsana kita dekat dengan orang yang sentiasa mendengar kata-kata yang baik dan kita buat setiap benda yang baik dalam hidup kita. Terima kasih di atas kesempatan ni hamba ucap tahniah pada tuan-tuan kerana siap juga masjid ni hamba tengok 2-3 kali dah lalu kawasan ni, tengok masjid ni. Bila nak siap. Alhamdulillah siap. Dan parahan sekali boleh jadi ni Ramadan tamu aku. Buat untuk solat terawih tahun ni. Dan berharap supaya 10 akhir Ramadan, masjid ni bangunkan. Bangun di kalangan kita, pakat-pakat mari. 10 akhir Ramadan niat itikaf. Niat itikaf di masjid ni. Pakat di kalangan kita. Masjid ni jangan tutup 10 akhir Ramadan. Biar orang pakat tidur, pakat gurau, pakat baca Quran, pakat duduk di masjid ni. Biar jadi hidup 10 akhir Ramadan. Kita pakat boleh jadi Ramadan ni Ramadan tak akhir dah dalam hidup kita tak tahu. Kita tak tahu panjang lagi kepada umur kita. Jadi oleh demikian kita pakat di kalangan kita ni, pakat berebut untuk nak masuk syurga Allah. Ini di antara benda yang paling penting pada diri kita. Biar malam-malam raya tu dengar esok raya tu tiup masing-masing. Tiup di kalangan kita habis dah Ramadan. Kita tak tahu bila pula kita boleh mari Ramadan dalam hidup kita. Biar mari perasaan gitu pada diri kita sedih. Bila nak hujung Ramadan tu kan, doa pun doa dalam keadaan sedih. Baca Quran, terawih pun terawih dalam keadaan sedih. Sedih ni, kenapa dia kita sedih? Kerana kita bimbang. Kalau dosa kita tak terampun, kalau nama kita tak lekat dalam di kalangan ahli syurga Allah SWT. Mudah-mudahan masjid ni jadi sejarah pada tuan-tuan. Dan masjid ni akan jadi saksi pada setiap penyumbang-penyumbang. Dia telah menyumbang dengan sumbangan-sumbangan, baik tenaga, kerja, duit dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dalam hidup kita ni semua. Terima kasih sekali lagi kerana bagi peluang pada hamba mari di masjid para hadis sekali. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadis sekali, sebelum kita doa ni, hamba luar tu ada madu para hadis sekali. Madu ni hamba tolong sekolah anak yatim di selatan Thailand. Di mana hambanya ada sekolah di bawah jaga hamba ni ada lebih kurang 5 buah sekolah. 5 buah sekolah ni hamba buat sekolah tahfiz. Anak-anak yatim, orang miskin, hamba ambil. Kemudian hamba jadikan sekolah. Salah satunya, anak-anak yatim ni sendirinya di selatan Thailand. Selatan Thailand asalnya, mak-mak ayah mereka ditembak mati, hamba pergi. Betul lagi melawat. Kemudian hamba ambil anak-anak tersebut, hamba buat sekolah. Pakar dengan saiz-saiz dia ni, buat sekolah. Asalnya 22 orang aja pelajar. Hamba tanggung, pakar-pakar tanggung. Kemudian 22, lalu ni dekat dengan 300 lebih pelajar. Tiap-tiap bulan hamba terpaksa hantar lebih kurang RM40,000, RM50,000 sebulan untuk nak menanggung mereka ni. Lagu mana caranya? Hamba terpaksa suruh mereka pegol lebuh. Lebuh tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka. Tiap kali bangun tahajud pukul 2 pagi, mereka bangun untuk mereka sujud doa pada Allah. Doa tu. Dan madu lebuh tu dia mata ke tempat hamba di Sya'alan. Hamba ni apabila di Sya'alan tu hamba buat satu pusat rawatan Islam. Kebetulan hamba timbalan presiden gabungan pengamal perubatan Islam Malaysia. Hamba ni pakak dengan saya ni. Orang yang kena sihir ni hamba pergi minum air madu. Minum air madu ni tobek benda-benda kotor di tubuh badan. Tobek benda-benda yang pelik-pelik di tubuh badan. Jadi hamba pun hamba suruh tobek ni kacau-kacau. Kadang-kadang tobek benar-benar. Kadang-kadang nasi-nasi kotor lama dia memakai tu. Dan dia tu berada. Sihir pula di tempat kita ni kuat. Orang kita ni kuat menang menyihir. Sihir-menyihir ni, siapa dia ni sihir, kalau kita, betul lah di Malaysia kita ni tak ada undang-undang. Undang-undang sihir ni tak ada.
Kita pergi repot polis, rakyat kita kena sihir. Polis pun jawab, ambo pun kena sihir juga katanya. Tak boleh nak buat apa kita, kerana tak ada undang-undang di tempat kita ni. Orang kita ni, kalau dia nak makan nak kau, dia sihir. Sihir ni, dia cara demikian. Siapa perikat sihir melalui Facebook, sihir melalui SMS lah ni. Maknanya, zaman lah ni, jin-jin pun ICT juga lah ni. Ini maknanya benda-benda demikian. Ambonya, ada je hak teruk, kena kecil manis teruk, ambo suruh minum air madu. Turun kadar gula dalam darah dia. Ada je kena batu karat, dia minum air madu tu, tobek batu karat dia. Ada je kena asma, anak-anak kecil kena asma tu, ambo kata minum air madu. Buat madu tu, beri minum. Tu, hilang asma. Ada kena kanser. Kena kanser dia buat amalan. Dengan makan madu, tak ada. Jadi hilang kanser dia. Pulih penyakit dia. Betullah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakah hidupmu ni makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya. Bukan bermadu, makan madu. Ini satu-satu madu yang kita buat balik rumah, orang rumah senyum dia. Buat balik madu, so lagi belakang parah lah jawab. Madu ni, madu ni, ibu-ibu ambil kaca dengan air suai. Lepas tu, letak dalam peti ais. Bangun pagi, kaca bangun pagi tu idah ke keluarga masing-masing. Rasulullah kata, kalau kamu nak rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, di dunia ni lagi, kamu minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Kita minum air madu ni, rasa tak berhenti, rasa nikmatnya Allah beri pada kita ni. Okay. Adalah sikit, apabila ada jemaah minta supaya bawa tu, sama bawa. Sahabat bawa tu dia bawa. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir dhunubana wa li walidina wa rahmahuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana tamma wa ighfir lana dhunubana 'amma wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'an. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Dosa kami semenjak daripada kami kecil dahulu, ya Allah. Sehinggalah kedewasaan hidup kami ini, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa anak kami, ya Allah. Dosa pasangan hidup kami, ya Allah. Anak keluarga kami, ya Allah. Jiran tetangga kami, ya Allah. Ya Allah, kami memohon pada kami, ya Allah. Agar kami dirahmati dan diberkati dalam hidup ini, ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam keredaan kami, ya Allah. Murahkanlah rezeki kami, ya Allah. Kami mohon pada kamu, ya Allah. Dengan apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada apa diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami. Malam ini kami berkumpul di tempat ini, ya Allah. Kamu jadikanlah tempat ini tempat yang berkat, ya Allah. Dirahmati dan tempat ini, ya Allah, diberkati bagi setiap penyumbang-penyumbang yang telah menyumbang untuk menyiapkan masjid ini, ya Allah. Kamu jadikanlah umur mereka panjang, ya Allah. Jadikanlah rezeki mereka murah, ya Allah. Jadikanlah bagi mereka yang telah meninggal dunia kubur-kubur yang dilapangkan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon pada kamu, ya Allah, agar dijadikan kami hamba kamu yang saleh, ya Allah. Izinkan kami mengadu pada kamu, ya Allah, terhadap apa permasalahan hidup kami ini, ya Allah. Kamu tolong dan bantulah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami ingin memohon untuk pada kamu, ya Allah. Pada saat mana kami berkumpul di malam ini, ya Allah, ada yang datang dengan keadaan membawa penyakit-penyakit, ya Allah, yang dideritai dalam hidup mereka, ya Allah. Kamu jadikanlah sebab kedatangan mereka di majlis ilmu ini, ya Allah, antara sebab untuk penyembuh penyakit-penyakit mereka, ya Allah. Ada di kalangan kami yang datang, ya Allah, dengan penuh bebanan hutang, ya Allah. Kamu jadikanlah saat mana mereka datang ke majlis ilmu ini, ya Allah, penyebab kepada kelangsaian hutang-hutang mereka, ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami, ya Allah, yang datang dengan rimbunan dosa-dosa yang banyak, ya Allah. Kamu jadikanlah disebabkan kedatangan mereka di majlis ilmu ini, ya Allah, untuk kamu ampunkan dosa-dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah hati kami, ya Allah. Lembutkanlah hati pasangan hidup kami, ya Allah. Jiran tetangga kami, ya Allah. Kemudahan dalam hidup anak-anak kami, ya Allah. Permudahkanlah hafalan Al-Quran mereka, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh, ya Allah. Ya Allah, izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti, ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku mayat kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah.
Di kala mana kami mula dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa-dosa kami dengan guguran air yang merenjis tu dan kami itu, ya Allah. Di kala mana kami mula dikapankan nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami, ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad itu, ya Allah. Di saat mana kami mula disembahyangkan nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak-anak kami yang paling salih, ya Allah, yang akan mengimami sembahyang mayat jenazah kami nanti, ya Allah. Anak-anak kami yang salih, ya Allah, ia akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah. Di saat mana kami sampai ke liang lahat itu, ya Allah, mereka membawa kami dan mereka meletakkan wajah kami, ya Allah, menghadap kepada kiblat, ya Allah. Di saat mana kami mula berbau tanah di hadapan muka kami, ya Allah. Di saat mana berdirinya melekat muka dan nakir di hujung kaki kami, ya Allah. Kamu jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah-kawah neraka, ya Allah. Di saat mana sunyinya kubur kami nanti, ya Allah, kamu jangan sunyikan daripada doa-doa anak yang saleh untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah permohonan kami, ya Allah, untuk kami menemui arwah ayah kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini, ya Allah. Di Illiyin, ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami, ya Allah, arwah ibu kami, ya Allah, arwah-arwah mereka yang meninggal dunia sebelum daripada kami ini, ya Allah, khususnya arwah ayah kami, ya Allah, kami menyintai dan menyayanginya, ya Allah, mengasihinya, ya Allah. Kami teringat dan kami rindu kepada kasih sayangnya, ya Allah, saat mana tangannya menyuap ke mulut kami, ya Allah, saat tangannya mengusap kepala kami, ya Allah, saat gurau sendanya bersama dengan kami, ya Allah, saat mana ia memeluk dan mengusung kami, ya Allah, dalam dakapan kasih sayang itu, ya Allah. Kami merindui saat-saat yang demikian untuk kami bersama dengan arwah ayah kami di Illiyin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu tahu, ya Allah, kamu tahu bahawa ayah kami banyak melakukan kesilapan sewaktu mana hidupnya dahulu, ya Allah. Kamu jadikanlah sebab doa ini, ya Allah, menjadikan arwah ayah kami, ya Allah, kuburnya dilapangkan di saat ini, ya Allah. Arwah ayah kami, ya Allah, meninggal dunia dengan dosa-dosa yang banyak, ya Allah. Kamu jadikanlah sebab doa ini keampunan untuknya, ya Allah. Ya Allah, tolong bantulah arwah ayah kami, ya Allah. Bantulah ia berada di alam sana, ya Allah. Tiada kata yang kami mampu sebut pada kamu, ya Allah, kecuali kami mohon keampunan dosa-dosa arwah ayah kami, ya Allah. Bangkitlah kami di akhirat nanti, ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya as-salihin, ya Allah. Bangkitlah kami bersama dengan para nabi, para awliya as-salihin, ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di sisi nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium jari jemarinya, ya Allah, mengucup dahinya, ya Allah, memeluk tubuh badannya, ya Allah, mencium tubuh badannya, ya Allah. Ya Allah, kamu tahu, ya Allah, mulut kami sentiasa berserawat dan selawat pada nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kami sayang dan cinta pada nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sewaktu mana melayangnya suratan amalan manusia nanti, ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan, ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri, ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa ini, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami masuk ke syurga Firdaus kami, ya Allah, bersama dengan para nabi, para awliya as-salihin, ya Allah, bersama pasangan hidup kami, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, jiran tetangga kami, ya Allah, dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Kami mengakui, ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menyinggung hati ibu kami, ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah melihat air matanya mengalir lesu di pipinya, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya itu, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami di kala itu, ya Allah. Ampunkanlah kesilapan kami itu, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, bercakap kasar dengan ibu kami, ya Allah. Pasangan hidup kami, ya Allah, kamu ampunkanlah dosanya, ya Allah. Ya Allah, kami tahu ibu kami menyayangi kami, ya Allah, dalam kegelapan malam, ya Allah. Ibu kami memeluk kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Ibu kami, ya Allah, mencium pipi kanan dan kiri kami, ya Allah. Ibu kami, ya Allah, sujud dan sujud pada kami, bercerita tentang kami pada kamu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala itu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kesilapan kami terhadap ibu kami, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah, ya Allah,
yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, anak-anak kami enggan mendengar nasihat kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan hati kami pula menjadi keras, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan hilangnya rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekeji mana pun kami, ya Allah, sejahat mana pun kami, ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, kamu pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Kamu pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.